Baik, Hisham Saleh. Bermohon sembah. Okay. Nak Aida. Nyanyi juga. Jangan nanti hujan lebat Hisham Saleh. Pada petang ni ada bajet 2019. Tak apa, tak tengok kat rumah. Okay. Kesianlah. Tadi awak dah cerita dah. Dah bocor rahsia dah. Ini mengenai satu konsert lagi ni. Mm-hmm. Konsert Irama Warisan. Dan akan menampilkan barisan artis yang popular. Dan juga... Saya sangat suka sebabnya inilah yang melambangkan itulah Malaysia. Betul. Dan kita perlukan konsert ini kalau boleh setiap minggu. Ya, sebenarnya untuk membangkitkan lagi kesedaran dalam kalangan orang ramai berkenaan dengan irama tradisi kita yang menjadi akar umbi kita sebenarnya betul. Jadi perjuangan ini sentiasa diteruskan. Siapa tak kenal tentunya Ratu Irama Malaysia Satu-satunya Ratu Irama Malaysia itu Nur Anil Idris bersama kita juga pada pagi ini. Dan dengan sebelahnya dengan pasangan anak didiknya iaitu Dr. Ihab Ismail. Sanggup terbang datang kemari. Terima kasih banyak Dr. Terima kasih. Tinggalkan station semula ni. Tidak. Station sentiasa dijiwa. Oh. Tapi mereka semua alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sebab semua nak datang ke konsert Irama Warisan. Oh. Bagus. Kita ada penerbit kita, Tuan Fakrul. Fakrul Hakim merupakan penerbit unit muzik Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan dan Sukan di BKL. Ya. Dan sahabat kita juga, Haziq Rosbi kita yang telah menghiburkan kita juga di awal tadi. Yep. Dan di hujung sana kita ada Hisham Adrizal. Okey, assalamualaikum semua, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalau okay, mula kita sekarang ni, kita berdua macam pengantin diambil oleh Merenjis. Okey, sebab difahamkan bulan ni saja dah dua konsert. Betul. Kali ni tampil pula dengan konsert yang berkonsepkan irama apa warisan ini. Dah lama dah sebenarnya rancang untuk konsert macam ni? Kita memang dalam rancangan untuk buat... Kalender? Ya. Untuk buat konsert-konsert yang menampilkan balik genre-genre yang dah dilupakan. So macam sebelum ni kita buat konsert dandut. So dandut ni sebenarnya tak pernah ada lagi orang buat konsert dandut. Alhamdulillah kita dah buat 2 minggu lepas. Sambutan sangat memberangsangkan lah. Dengan harapannya kita buat konsert Irama Malaysia ni, Irama Warisan ni. Kita dapat lebih, kita akan cuba buat lagi baik. Betul-betul. Sebab kita dapat bila... Kak Ani sendiri terlibat secara langsung, itu dah memberikan satu benchmark yang sangat tinggi lah. Kak Ani memang sentiasa aktif, sentiasa memberikan kita pendedahan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang macam Kak Ani memang tak senyap. Dia memang sentiasa aktif, macam-macam cara untuk mengekalkan warisan, macam atas orang kata tu sesimpelnya. Semudahnya. Semudahnya antaranya macam-macam kompang. Stalker. Tak ada, Kak Ani memang sentiasa... kita berinteraksi. Okey, Kak Ani sendiri dengan adanya konsert Irama Warisan ini kan, macam mana ia memberi impak juga kepada perjuangan Kak Ani selama ini? Okey, kalau ikutkan memanglah artis ni, bila kita jadi artis tu kita kena popular sebagai salah satu orang kata penggerak kepada kempen yang kita bawa. Macam sekarang ni Kak Ani bawa kempen hashtag Save Irama Malaysia. Kak Ani nak ucapkan terima kasih lah pada Yayasan Artis Satu Malaysia yang memanjangkan usaha ini kepada DBKL untuk menganjurkan konsert ini. Secara tidak langsung bila, sebab kita dah lama tak dengar, tak tengok konsert secara terbuka, percuma pula tu dengan Irama Malaysia dengan orkestra lagi kan. Jadi inilah pertama kali, jadi Kak Ani rasa inilah peluang macam mana masyarakat penonton kita dia boleh dekat dengan Irama Malaysia tu dengan satu pendekatan yang sangat berprestige. Maknanya bila dengar orkestra ni, jarang lagu Irama Malaysia dekat luar tu ada orkestra lah. Hanya di panggung anniversary esok saja. Cuma jadi kalau tak datang percuma pula tu. Boleh buka tika ni, boleh pergi santai-santai sambil mendengar lagu-lagu Irama Malaysia kita. Saya akan tanya, terima kasih banyak-banyak sebab kita nak berjoget malam esok. Berjoget lapar. Pernah tak bila pesakit datang kena nyanyi? Okay. Nah ini okay, sebab saya nampak bila Dr. Ihab sendiri okay, sanggup terbang untuk datang ke sini. Sebab sekarang ni berada di Sabah. Saya berada di Hospital Tawau Sabah. Hospital Tawau pun sanggup terbang sama. Sebab saya rasa jiwa tu cinta tu pada irama ni sangat menebal tu. Saya rasa perlu. Kita tidak kira daripada latar belakang macam mana pun, profesional dalam karya ataupun penggerak seni sendiri, harus ada kecintaan pada irama warisan ini. Kerana ia sebenarnya menjadi satu didikan nurani kita, didikan dalaman untuk kita membina
kendiri kita ataupun personaliti kita sebagai anak Malaysia. Betul. Dan terutamanya dari, kalau macam saya, dari sudut kerjaya profesional, di dalam lagu-lagu budaya ini terlalu banyak etika-etika yang diajar sejajar dengan etika profesionalism, baik dari Kementerian Kesihatan Malaysia mahupun daripada mana-mana badan kerajaan sekalipun. Itu yang terkait dengan halusnya seni orang Malaysia, tersiratnya mesej itu semua. Macam Haziq. Dia nak cuba. Haziq. Ini apa ni? Ini apa latihan? Sebelum tanya pada Haziq. Ini latihan, sesi latihan. Ini masa 2 hari lepas tak silap saya. Latihan bersama dengan orkestra DPKL. Jadi dapatlah kami dapat tune, kita check kita punya key. Jadi memudahkanlah untuk sesi raptai pada malam ni dan juga persembahan untuk malam esok. Cuba pejam mata, pejam mata Hisham. Teringat-ingat kita Alham Datuk Ahmad Jaiz kan. Nyanyi sikit Aziz. Lagilah sikit. Lagu selain daripada lagu tadi. Selain lagu tadi. Selamat Hari Raya. Lagu raya lambat lagi. Terus nak raya sekarang ni. Tapi tak apa. Berapa ramai barisan orkestra tu? Okey, kali ni kita menampilkan 58 orang pemuzik. Ramai. Itu memang satu kapal lah kita bawa turun. Raya lah esok eh. Di 28 hari bulan nampak ya, di Bangun Anniversary. Kesungguhan tu kan. Tu Hisham sendiri macam mana untuk penamatan kali ini? Saya rasa teruja sebab pada konsert tersebut ada satu konsert yang julung-julung kali ya, yang julung-julung kali di mana irama Malaysia diringgit oleh satu orkestra yang begitu ramai sekali. Betul. Profesional. 58 orang ya, 58. Jadi saya rasa sangat-sangat teruja. Semoga besok ramai akan berkunjung ke panggung anniversary untuk kita meraihkan apa yang dikatakan irama yang sungguh unik kepada kita semua. Tok Hisham sendiri berapa buah lagu? Tiga buah lagu. Haziq? Tiga juga. Okey, Kak Ani? Sama, Kak Ani tiga, tapi Kak Ani ada medley. Kak Ani kena 6 lah. Banyak sikit lah. Kak Ani 6 dah apa? Kak Ani 10. Tapi sebenarnya kalau ikutkan memang susah tau artis baru nak menyanyi dengan orkestra. Sebab dulu kalau kita nak nyanyi dengan orkestra, membilik sikit orang. Dia tengok artis tu, ini okey boleh untuk orkestra. Sebab dia ada punya level dia. Tersendiri. Tapi dia bukan mudah juga untuk menyanyi dengan orkestra kan? Betul. Bukan mudah. Bukan 5 orang ya ni, tapi ada lagi rakan-rakan artis yang lain juga akan. Siapa yang lain? Okey, mungkin nak boleh sebut saya akan terlibat khusus pada awalnya untuk prasembahan bersama dengan Azmi Arif dan Azmi artis dua orang artis perempuan kalau tak silap saya. Kita ada Farah Wahida, lepas tu Asmida pun ada. Masuk monolog tak silap. Monolog. Itu semua meriah-meriah. Hani tak lupa kat ni. Hani ada juga tapi dia nak selitkan kita juga sebenarnya dia yang nak ikut sekali. Kalau mengikut pada impact yang konsep yang pertama itu, konsepnya macam mana? Memang santai lah penonton ni semua. Memang panggung anniversary tu memang tempat yang terbuka. Memang asalnya sebelum kita renovate tu memang satu tempat hiburan terbuka, santai untuk ahli keluarga datang, keluarga diorang untuk berhibur. So kali ni bila kita dah renovate, kita nak hidupkan balik panggung anniversary tu kan. Kita nak setiasa adakan konsep dan hiburan dekat situ. Tu sebabnya kita wawakan, kita panggil artis. So kita dalam masa yang sama, kita cuba concern juga on, I mean macam irama Malaysia kan, yang dah lama kita tak pernah dengarkan. Okey, so kita menyepi hasil pendominasian genre lain. Okey, bab kata Kak Aniti bawa tikar mengkuang boleh santai. Tak tahu lah, dulu boleh lah. Sekarang boleh lagi. Kata tidur kan. Asyik nyanyi terbuai kan. Haziq, kalau kita nak tanya anak muda, sebab kalau tengok ni Haziq paling muda, doktor kan. Boleh. Ada nampak tak ya hati-hati yang lain yang sama juga untuk angkat matabat irama Malaysia? Saya rasa yang ada seperti Bob. Ada lagi yang sebenarnya yang orang kata indie, yang underground tu memang ramai boleh jadi lagu tradisional, tapi mereka macam sedih tak diangkat sama-sama kan dengan irama warisan ni. Jadi dengan adanya konsep macam ni, kita boleh ajak semua datang orang muda kan. So pada masa yang sama, mereka boleh dididik dengan lagu-lagu tradisional. Apa rasa Haziq bila menyanyikan lagu-lagu yang orang kata alah ni lagu tua, lagu-lagu yang lama? Saya tak rasa dia lagu tua. Sebab masa dulu lagu ni dinyanyi, orang tu muda. Betul.
Ini yang kita dia harus perbetulkan. Ya, dia kena bagi tepukan ini. Contoh macam lagu sekarang hip hop. Nanti bila dah lagi 20 tahun kita punya lagu orang tua. Contoh aku muda. Betul. Sebab kita harus perbetulkan persepsi itu sebab saya sangat suka sebab tu saya turun dengan Haziq. Jadi kita tidak ada lagi persepsi yang kurang menyenangkan. Hisham Saleh, dia ada satu irama yang malas segar sebenarnya. Contohlah macam kata hip hop tadi kan. Takkan 10 tahun lagi kita nak pakai seluar longgar kan. Kita masih lagi ada jiwa tu kan. Itu macam waktu Kak Ani buat konsert di konsert Ibu Pertiwi ku kat Sarawak tu pun tepukan gemuruh untuk Kak Ani sebab nyanyi lagu Irama Malaysia. Saya tuntut persembahan Kak Ani dengan tu sewaktu dengan Dr. Ihab sih masa perkahwinan Zahra Zamri. Kak Ani, saja nak tanya Kak Ani sebab kita tahu penyanyi antara yang terkini Farah Hazel, kakak kepada Aiman Tino. Dia kalau menyanyi lagu ballad tetapi dia suka selitkan lenggok tu. Bagi lenggok. Dia rasa okey tak? Dia kata memang itu dia punya keunikan. Dia menyanyi tu dia menggunakan lenggok asli. Sepatutnya kita punya kena ada ramai lagi artis yang boleh menggunakan lenggok-lenggok ayat-ayat lagu Melayu ni di dalam lagu-lagu pop ke apa semua. Dia akan jadi unik. Itu adalah identitinya. Kalau kita lagu-lagu Hindustan ni tengok macam mana muzik dia punya advance tapi lenggok-lenggok dia tak lenggok. Sarigama tetap ada kat situ juga kan. Itu mana identiti lah. Bagus lah. Okey, kita nak ikuti perkembangan untuk Hisham sendiri, macam mana perkembangan seni untuk memang khusus untuk irama biasa saja atau macam mana? Sebenarnya konsep album saya adalah konsep ballad ya. Konsep ballad song lah. Tetapi sebenarnya saya tidak memahatkan diri saya untuk satu genre muzik untuk saya membuat persembahan. Semua boleh masuk. Semua layak. Boleh masuk semua layak. Ballad pun boleh. Especially irama Malaysia memang dekat di hati saya. Betul. Memang saya minat daripada kecil lagi memang irama Malaysia ni itu sebati sekali. Sebenarnya kalau kita dengar lagu-lagu berkhusus irama Malaysia ni sebab saya kita nak bagi semua orang datang esok. Jadi bila awak ada di bawah tu, bila awak dengar rentak dia masuk percuma semua orang boleh pergi ramai ke panggung anniversary Kuala Lumpur dan kapasitinya lebih kurang berapa 3,000 lebih. Kita boleh pergi, kalau kata ikut kapasiti tu, boleh pergi ke up to 3K lah. 3,000? Okey, bawa tikar mengkuang besar sikit. Satu keluarga. Esok malam, masa boleh kita duduk belakang stage. Boleh. Bagi semangat pada Haziq. Okey, irama Malaysia tak terhenti di sini saja tau. Okey, ada apa? Ihab sebenarnya segan nak cakap. Okey, ada apa? Sebenarnya adalah satu platform yang baik. Seperti mana yang dikatakan tadi kan. Kadang-kadang artis baru ni perlukan platform. Jadi kita sebenarnya sangat berterima kasih kepada DBKL dan juga Yayasan Artis Satu Malaysia sebenarnya. Sebab esok sebenarnya saya dan Azmi Arif merupakan rakan yang akan membuat persembahan. Tapi pada masa yang sama kami sebenarnya sedang menggiatkan penerbitan satu single terbaru yang menggabungkan dua vokal kami. Satu dengan tona lemak tebal Sarigama Indianya dan satu lagi dengan halus kearaban Padang Pasir. Macam mana jadi ini yang kami nak tekankan di mana anak-anak muda ini sebenarnya bukannya tidak minat kepada irama Malaysia tapi mungkin perlukan satu pembaharuan dan juga strategi yang unik. Jadi ini yang cuba kami terapkan di bawah Nur Aniza Idris Production Manager yang berhad. Kita perlu tambahkan juga dari segi sokongan yang harus diberikan sepenuhnya. Kita nak sokongan tu. Dan jenis lagu juga. Kalau seperti mana yang disebutkan tadi kan, artis-artis baru tidak semestinya menyanyi ballad tu perlu pada tona ballad semata-mata. Kenapa boleh indahkan dengan lenggok-lenggok. Dan kami akan persembahkan dalam single duet kami, saya dan Azmi Arif. Tunggu, komposer Aidit Alfian, lirik oleh Ahmad Fitri Yahya. Lebihnya ini. Okey, selamat berjaya, sukses selalu. Selamat berjaya. Jumpa esok. Jumpa esok. Jumpa esok. Okey, kita bersama-sama dengan anak-anak ni daripada Sekolah Kebangsaan Parit Pecah Parit Jawa, Muar Johor. Tepuk sikit. Tepuk. Macam Dikir Barat lah.
suara. Lepaskan Ricky Barat Chris. Okey, kita bagi okay. Untuk Ricky Barat. Kita nak saksikan persembahan daripada Hisham Adrizal. Okay. Permata jiwa lagunya. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Hari ini hari Jumaat. Gunakan hari yang cukup baik ini untuk kita memberi apa minta doa banyak-banyak kepada Allah Taala. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berita gembira untuk bajet 2018. Pukul 3 nanti InsyaAllah. Jangan lupa saksikan kami. Mesti TV1. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.